hari kedua dan kita sudah siap buat sarapan. Hari ini dress code-nya untuk jaringan komunitas Mbak Cindy Sirmina, kita pakai baju maroon. Echa juga pakai maroon. Ya, jadi ini kita lagi jalan mau ke tempat breakfast. Mendapatkan kesempatan kembali untuk hadir lagi di tempat terbaik untuk Oriflame, di Oriflame. Kalian
merasa bahwa Oriflame ini gue banget. Jangan terus kita punya visi misi yang sama yang sejalan dengan Oriflame, dan aku selalu termotivasi sama cinta para Oriflamers. Jadi di saat aku sudah mulai kayak, duh, kan walaupun kita berbeda nih ya, aku di musik Oriflame berbeda, tapi aku selalu termotivasi dengan cinta-cinta yang sangat inspiratif, dan itu yang membuat aku terus pengen bersama dengan Oriflame. Karena membuat aku jadi selalu ada produk-produk baru dari Dubuan yang sangat amat amat sangat menarik. Jadi itu yang buat aku bertahan di sini. Oke. Berbicara tentang sesuatu yang selalu baru, berbicara tentang color kosmetik yang memang dan berdandan yang katanya memang passion kamu adalah color kosmetik. Yes. Nah, boleh nggak tolong cerita? Belum lama ini kan kamu ada di Skin Research Institute kita yang ada di Stockholm, yes, untuk pengembangan salah satu produk terbaik kita yaitu Dubuan. Makasih semua. One hour later. Kembali di hotel guys. Dan tadi seru banget ya teman-teman. Teman-teman sudah lihat di video itu ada banyak banget surprise gitu ya dari produk-produk baru ya kan. Terus juga ada brand ambassador baru. Kemudian Beauty Entrepreneur Summit yang merupakan event nasional yang biasanya diadakan nasional ya teman-teman, tahun depan diadakan di Bangkok loh teman-teman, karena mau merayakan ulang tahunnya Oriflame Indonesia yang ke-35 tahun. Semakin apa ya teman-teman, Oriflame semakin kesini tuh semakin bagus ya teman-teman. Kalau 3 tahun Oriflame-an, hampir 3 tahun ya, bulan Maret bulan depan itu kalau udah 3 tahun, dan itu tuh setiap tahunnya tuh semakin bagus gitu loh teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang, ayo berjuang lebih keras lagi, karena ya itu dia, kalaupun mau stop Oriflame tuh kok rasanya rugi banget ya teman-teman, karena Oriflame tuh semakin lama tuh semakin berkembang, semakin bagus gitu loh. Dan buat teman-teman yang belum join Oriflame, ini loh Oriflame, sebesar ini loh Oriflame gitu ya. Dan ya, sampai sekarang masih speechless ya teman-teman. Dan ini mau siap-siap dulu, entah mau jalan-jalan bareng-bareng tim atau gimana. Tadi kita juga udah foto-foto di sini bareng Mbak Cindy Silmina, terus juga bareng tim gitu kan. Dan ya teman-teman, tadi kalau juga dapat papan 3 new titles Januari sampai Desember 2019. Kenapa kalau dapat ini? Karena di tahun 2019 klub itu bisa meraih 3 title, yaitu yang pertama Gold Director, yang kedua Senior Gold Director, yang ketiga Sapphire Director. Itu kenapa dikasih ini. Nanti besok juga di gala dinner bakalan dikasih lagi, bakalan direkognisi lagi. Jadi totalnya udah banyak banget ya, udah banyak kali direkognisi, padahal hanya satu title aja Sapphire, tapi karena 3 title ya tahun ini banyak banget direkognisi. Nanti juga di Spain juga bakalan direkognisi lagi. Pokoknya Oriflame itu sesuatu banget, so sweet banget,
perjuangan kita di Oriflame itu dibayar mahal banget ya teman-teman, bahkan di luar ekspektasi